apa punya ledakan, kira saya ada yang tabrakan ya mobilnya. Nah, saya langsung naik ke atas. Pas di sono saya lihat ya, lihat ke sini mobil ini sudah terbakar. Mobil sudah terbakar. Ya, saya mau nolong kan gimana nolongnya, mau madamin pakai apa? Airnya enggak ada, pakai apa? Saya daripada saya kebakar udah aja saya diam. Saya telepon Pak Juanda. Akhirnya juga, minta tolong lah ya. Minta tolong banyak lah yang datang dari ojek. Pak, nah, katanya sebelumnya mobil ini sempat parkir berdua di atas ini. Saya kurang tahu saya ya, masalah parkir di sini saya kurang tahu. Tapi pada saat kebakaran kelihatan ada orangnya di dalam kendaraan? Nah, nggak kelihatan Pak, tapi pintu depan yang belakangan sudah terbuka sih. Udah terbuka, yang setir? Ya, yang kanan. Mobil ini dari arah mana kan? Udah parkir begini ya, ini udah parkir kayak begini ya. Pak, itu kan kalau terbakar biasanya manusia tuh suka berusaha untuk keluar meronta-ronta gitu. Nggak ada. Nggak ada.